Seperti inilah bentuk wujud syukur dengan doa bersama yang dilakukan warga Dusun Pandan, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi atas selesainya pembangunan pavingisasi yang dilakukan pemerintah desa setempat. Meski hanya sepanjang 200 meter yang dianggarkan melalui dana desa senilai kurang lebih 100 juta rupiah tersebut, langsung disambut warga dengan senyum bahagia. Lantaran selama puluhan tahun, jalan Dusun Pandan, tepatnya lingkungan RT 1 RW 8 yang dinilai tak pernah ada pembangunan itu, kini sudah menjadi bagus dan layak untuk dilewati. Tak hanya doa bersama sebagai bentuk ungkapan wujud syukur, masyarakat juga gelar hiburan kesenian jaranan secara swadaya oleh warga setempat. Sri Astuti, salah satu warga, mengungkapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Kembiritan yang telah merealisasikan pembangunan pavingisasi sehingga dengan adanya jalan yang baik ini bisa membawa kemajuan perekonomian di wilayah tersebut. Kegiatan hari ini termasuk wujud syukur Mas warga RT 1 RW 8 dalam rangka perbaikan jalan, karena selama ini belum pernah tersentuh pembangunan sama sekali. Sekali ada pembangunan, kita bersyukur mudah-mudahan pembangunan ini selesai sampai ujung lor sana, sampai ujung kidul sana, lanjut biar jalannya enak, enggak susah kalau kita mau kemana-mana. Terima kasih Bapak Lurah, segenap kerabat desa, Bapak Kepala Dusun, Kepala Bapak Kami Tua Pandan, Kami Tua Ringin Sari, kepada Bapak RT, Bapak RW, juga segenap warga Pandan, khususnya RT 1 RW 8, untuk mendukung suksesnya acara ini. Jangan lupa besok ada jaranan untuk memeriahkan acara tasyakuran hari ini. Sementara itu di masa era Kepala Desa Sukamto, pembangunan infrastruktur jalan di berbagai titik Desa Kembiritan tampak banyak yang sudah terrealisasi, baik melalui anggaran dana desa maupun porkir anggota dewan. Mengingat luasan Desa Kembiritan dinilai sangat luas, maka perlu tahapan dalam pembangunan sedikit demi sedikit tampak terlihat hampir merata di berbagai dusun Kembiritan. Namun bagi titik yang belum terrealisasi, warga diharapkan untuk bersabar dan Pemdes Kembiritan akan terus mengupayakan pembangunan yang merata. Kegiatan hari ini adalah tasyakuran warga RW 8 RT 1 dan 2 Dusun Pandan Desa Kembiritan. Karena pemasangan paving dengan anggaran DD 100 juta sepanjang kurang lebih 200 meter selesai dilaksanakan. Alhamdulillah dari dana desa saja ada 4 titik anggaran kami, baik yang cukupnya banyak, volumenya banyak dan lain-lain. Terus kemudian dari bantuan pemerintah daerah ada 10 titik. Kemudian dari PU Bina Marga ada 4 titik, sampai dari provinsi ada 4 titik juga. Belum tercover masih banyak. Ini baru sekian persen saja. Belum secara seluruhnya. Belum ada 25% dari jumlah titik yang akan realisasi tahun ini di Desa Kembiritan. Percepatan pembangunan di wilayah Desa Kembiritan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat. John Iskandar, JTV, Banyuwangi.